warga Desa Sukanagali Kecamatan Pacet blokade jalan. Kebersamaan atau gotong royong merupakan salah satu jati diri warga Cianjur. Tak ayal jika ada hal yang sulit, namun dilaksanakan dengan bersama akan terasa ringan. Cerminan tersebut diaplikasikan oleh warga Desa Sukanagali Kecamatan Pacet dengan menyambut antusias jalan mulus hasil dari gotong royong dengan makan liwet bersama di ruas jalan desa tersebut. Terpancar raut wajah sumringah dari masyarakat Desa Sukanagali Kecamatan Pacet kala peresmian jalan yang diresmikan langsung oleh Bupati Cianjur Bapak Haji Irfan Ripano Muhtar. Rasa senang tak terbendung, rasa syukur tak lagi bisa diungkapkan. Ratusan warga memadati ruas jalan yang dibangun secara gotong royong tersebut dengan mengadakan makan liwet bersama di sepanjang jalan tersebut. Saya atas nama warga Masyarakat Sukanagali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dengan adanya pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Goror ya. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Bapak Bupati. Hal ini pun bertepatan dengan datangnya Bupati Cianjur Haji Irfan Ripano Muhtar laksanakan silaturahmi di desa itu. Ternyata blokade jalan tersebut merupakan konsep acara warga desa menyambut Bupati Cianjur untuk segera meresmikan jalan Gorol yang sudah bagus dan mulus. Jalan desa yang sebelumnya berlubang dan becek saat hujan tiba sekarang berubah menjadi jalan mulus karena telah diperbaiki oleh warga bersama pemerintah Kabupaten Cianjur. Jalan mulus hampir sepanjang 500 meter tersebut dibangun dengan menggunakan pola betonisasi atau cor beton. Sudah bagus lah, becek kalau kita mau bicara langsung dari mas Brek. Pembukaan jalan oleh siapa? Oleh Bapak Bupati. Gimana kesan Ibu ya, terhadap acara ini? Kesannya senang ada acara begini. Jadi ini sudah trofi ya, makan bersama. Itu membantu sekali, ini jalan jadi baik. Cianjur, jago. Saya bersyukur. Ilum kasih. Pembuatan gorong ini Pak, pada jalan. Aduh, ucapan terima kasih, baru kali ucapan terima kasih Pak. Cianjur, jago!